Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya, teman-teman? Ini saya habis pulang kerja malam, teman-teman. Terus ini mau rencana mau bikin es buah, teman-teman. Ini Kang Tomo lagi Iris tahu. ngiris tahu, mau masak tahu, teman-teman. Di sini malah enak, yang enak itu makan tahu. Kayak kemarin jangan bayem, enak ya, Kang, yo. Seger banget. Malah daging wis bebah, teman-teman. Ayam, sapi, is bebah. Gawe es buah ya, Kang? Si itu namanya capean. Kecapean, teman-teman, baru kerja satu hari udah itu lemes banget. Kasihan, biar biar tidur. Korea tak seindah yang dibayangkan. Korea tak seindah yang dibayangkan, teman-teman. Saya juga sebenarnya nggak kuat, cuma ya bukan kuat ya kan. Tak seindah foto profil. Tak seindah foto profil, teman-teman. Nih buahnya kayak gini, teman-teman, udah komplit. Ada cherry, ada nanas, ada opo meneh, pokoknya campur-campur ini buah. Aduh, ini ketan, teman-teman, ini ketan kalengan tuh. Nah ini made in Korea lah, ini marjanya beli di Asiamart, ini sendiri racik sendiri. Terus ini susu, susu asrep, susu tawar, teman-teman. Nah ini susu kental manis. Kalau ini wedang biru, ini camisel. Ini berat, ini berat, teman-teman. Berat, nominalnya Pak D. Berat, 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 berat. Camisel, kamu nggak akan kuat. Nggak akan kuat. Nah ini jagung, teman-teman, ini jagung Korea udah dikaleng. Ini niatnya saya mau bikin bakwan jagung, tapi nanti, teman-teman. Nih. Di Korea enak, udah dikaleng-kalengin semua. Lebih praktis ya, Pak. Aduh. Nah, teman-teman kita. Oke, udah ditutup, tak. Mabura ya, Bang. Apa? Buah ya. Ora yo kayak kulkas yo. Banyune rusak. Iku kloset tak apa-apa. Iya, angkloset apa-apa. Oh ya, teman-teman, minyak goreng Korea itu nggak bagus, teman-teman. Sekali pakai langsung hitam, beda kayak di Indonesia, bisa dibuat terus-terusan. Nah ini ketannya, teman-teman, ketan. Nak, bikin bikin es buah ya. Apa? Bikin es buah. Enggak, hah? Enggak. Iya ya. Ini cuma ketan. Enggak. Enak loh. Ya, tak bikinin ya. Ya, tak bikinin. Enggak apa-apa, ini ketan, cuma ketan.
Gimana nak kesan-kesannya kerja pertama di Korea nak? Capek nak? Capek mah enggak nak. Enggak pernah gadang ya. Semangat nak, semangat. Susah mau kesini. Ingat perjuangan. Yang di rumah pada ngantri di desa yang mau dokter itu. Ini dikasih susu teman-teman. Terus dikasih marjan biar rada manis-manisnya. Orang Filipina gimana nak? Pada baik sih. Baik-baik kan? Iya. Orang... apalagi itu yang udah tua. Orang Filipina. Iya, iya, nunggu kok berasa order nunggu. Buku ini itu caranya. Ki kang, keingin ya. Nina. Nina. Makasih. Cuma ketan aja nak. Lampangan sih, lihat batu es gini. Cuma, gue ini usah tuh ayo nak, dimakan nak. Iya. Makan sambil ngevlog. Duh, kena matahari. Yang ceria nak, yang semangat. Masih kepikiran rumah? Pikiran keluarga? Enggak sih, kata-kata. Kata ini, ah. Enggak. Ini teman-teman saatnya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Soalnya ngelih teman-teman. Jadi kerasan enak. Kerasan. Tidak mau bu. Tidak. Kalau pengen apa-apa, pokoknya seadanya bikin aja nak. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Saya emang ngomongnya kayak gini nak, bukannya ngomongnya kasar atau gimana, emang logatnya kayak gini, nggak bisa halus kayak orang Sunda kan halus nak. Nah, gimana ya? Kalau saya nggak bisa nak, emang kayak gini. Jangan kaget nak, nanti dikirain saya marah. Teman-teman LPK pada ituin YouTube ah. Gimana? Ya pada kemarin ngasih YouTube, udah sih ngasih YouTube. Ah, terus ya itu saya suka lihat. Pada lihat. Itu di komentar juga banyak banget yang nanyain LPK-nya Bandungnya mana? Tanyain sama Indramayu, LPK Bandungnya mana? Cekek. Ancur aja ya, Cek. Tepatnya apa? LPK Solina. LPK Solina teman-teman yang di Bandung Ranca Ekek.
Nama ibunya Mas Nana. Iya, alumni. Kenapa? Kira-kira enggak. Emang udah terkenal dah. Hmm? Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua. Jauh-jauh ya? Iya, ada kebanyakan dari ya dari banyak itunya yang waktu waktu angkatan saya ada 300 ada tahu gula. Banyak banget ya, banyak. Banyak tuh. Sekarang juga banyak. Tapi berapa persen yang lulus, Nak? Waktu hampir banyak, hampir 90% lah. Hampir 90%. Soalnya bagus, kan belajarnya full, jadi 3 bulan full belajar soal. Saya juga buku soal ada sekadus gitu, ada sekadus gini. Dikasih buku soal. Tapi sekarang soalnya susah-susah, kan? Saya baca, walah, susah-susah. Nggak seperti dulu, kayaknya gampang-gampang, sekarang susah banget. Yang nggak penting-penting ada di soal. Malahan lebih susah soalnya dikasih LPK. Daripada yang keluar. Iya. Itu waktu ujian soal listening. Iya, masih bisa ya ketangkap jelas, tapi di LPK mau cepet. Formatnya dicepetin. Itu yang punya ex Korea. Iya. Kerja di sini 10 tahun. TKI sama. Dia di sininya mandor. Pulang terus buka LPK. Udah lama kan. Di sini juga udah banyak kan lulusannya. Ada berapa? Basicnya di sini ada 3 di tiap daerah. Atau 3 atau berapa? Di Bucon, di namanya apa LPK apa? LPK Yesolina. Yes, ah? Yesolina. Yesolina. LPK Yesolina. Ada 3 basicnya di sini juga. Ki Gang, es buah Gang. Gak dingin lah, gak pakai jaket semaleman. Iya, malah gerah. Walah, kondang orang pakai jaket dewean kan. Padahal kayak si nganyar si si ngangge topi. Wah, ini jaket musim dingin. Ndek ya? Si Roland kayak tiba nu sing tuwe umure wis tuwe 57. Endi? Kayak sembuaran sapa anyar. Ini cendak ya. Kayak seperti itu. Namanya siapa nak? Yang tua. Yang mana? Nggak tahu. Orang Filipin. Ya nggak tahu, itu bencana yang terus juga. Bencananya siapa? Ya lupa lagi tadi siapa namanya. Kalau operatornya kan si JR. Saya tahunya ya itu JR. Si Roland ya baru. Inilah Korea teman-teman. Berat biar Kang Tomo saja. aduh. Mana kau jadi petah ini kau ya? Ya iya, 20-an tahun ya bang. 20 tahun? 20 tahun ya? Ya dari 2001. Ini bang, ya, bang, ya, bang. Nanti pulang mau bikin LPK. Kang Jambul piro 17 apa 18? Dulu senior sini
nggak pernah pulang sama sekali, 17 tahun apa 18 tahun. Baru pulang kemarin Desember. Namanya Kang Jambul. Kerjanya nggak terlalu berat ya? Di sini hebat berarti nggak terlalu berat. Cuman kalau mesin itu mah cepat, cepet berubah kan megang dua. Mesin pipi. Iya. Di itu ya terus pasang yang itu terus dibungkus lagi. Aku juga pas baru di situ nak. Aku kalau mau ini buang air kecil pakai janggap. Aduh, saking itunya cepet banget itu kan 80. Tapi dulu sama sekarang cepetan dulu kata Stewart kan tadi ngomong. Speednya sekarang 18 dulu sampai 24. Kerjanya enggak usah, kalau enggak usah terpaksa, masih ada teman ini biarin aja. Kalau kita semua yang nangani nanti temannya malah yang santai. Ya ada kebanyakan pada main HP yang pada itu. Iya makanya pokoknya santai aja, asal yang pinter gitu, jangan dipaksa gini nah, enggak pakai jangkep. Besok pakai jangkep cuma kan double 2 susah. Mungkin juga. Iya, belum biasa. Nanti pakainya jangka bekas. Kalau tadi mau saya tahu ada yang bekas, ada yang udah nentur. Sama itu anoy. Makanya jangka ini anoy ah ya udah enggak pakai. Diadoin terus sama siapa yang udah tua itu teh. Suruh pakai yang baru apa? Suruh pakai yang baru terus sih katanya. Bilang ini coa, ini Oriopta, tak pakai. Jangka tak pakai. Gitu dijelasin. Oh. Dilepas udah gak bisa. Santai aja, santai. Suruh pakainya kayak dipakai. Oh, tam namu mani. Oh, ne. Pe. Katanya suruh dipakai dilepas lagi ya. Tapi ora do cocok jane iki kerja karo sing tuwek kae. Kae sing meh padu terus karo Kang Jembre. Lah kan kuwi sing diomongi Kang Jembre. Sing mengisasip karo kuwi lho, karo Nana. Ora sing ngeterke kan mangan ketu to. Iya kuwi. Sing bengi. Pas mlebu nang pabrike dhewe ngomongi kowe lho. Bengi to? Iya kuwi, wong kuwi. Lek si JR apik JR. Kendang. Lek sing tuwe kuwi, sing sering meh padukan kuwi. Sing meh padukan karo Kang Cembre. Lha sing kadang nang WC kuwi to? Iya. Kadang iya kadang yang WC mau bengi saya ngetar ke dari pabrik pokok kan anu gitu kurmangan ya enggak ya sehingga kasih orang gitu mau bengi kok ya tapi ya wong nyar ke apa sih ya mangane repot aku rono wae pipone ditumpuki dop layon. Oh, saya sering arke kuwi to. Iya. Kuwi sering petok wae banyu bareng ngono kok nang mobil. Iya. Tapi kok nek kuwi ya tapi. Lek urung kerja bareng ya Pak, apik wong aku mau nang dhuwur dhewean ngangge jigece wae di dene lagi numpak jigece mudun nganuke aku ngunggahke aku. Heeh, karena aku wis nang dhuwur pas dhewe. Ini teman-teman Kang Tomo mau masak tahu jus. Ini saya sudah makan es buah. Ini mau nyuci. Ya wis dulu teman-teman, penting gawe video. Terima kasih, jangan lupa like dan komen dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nananya udah semangat teman-teman.